Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim pengajar di situ, Ambo Novi, ini dengan Bapak Sahrum, kemudian ada Bu Deharmita yang berjilbab ungu, kemudian ada Ibu Desi Deswita, kemudian ada Diana, ada Aki, Difra, Nanda, dan semua mahasiswa di sini. Rencananya kami akan mengadakan penyuluhan tentang senam otak. Senam otak. Pak Alu caranya Pak. Nanti lu boleh kalau lu tahu senam sudah gitu gitu ya Mak ya. Beku aja lihat Pak A cara senam otak ya Mak ya. Beku ada instrukturnya kok Mak. Yang akan memperagakan Mbak A caranya senam otak. Ya Mak. Lebih kurang selama 30 menit ke depan. Ya Mak ya. Setengah jam. Aku abu bagian sebentar modul namanya. Tadi baca-baca dulu. Baca, baru nampak. Sampia, aku kalau mau sajikan ibu ku gak nampak dia mama. Kalau itu dia gak terbantuin nampak itu. Mak. Kepak. Kepak. Ya mak cene. Mak cene. Enggak mak tuh anaknya don. Awak buka ya Mak ya. Mulai dari pengertiannya. Selama boleh pernah apa ya Mak mendengar senam otak kok? Belum pernah ya dok. Oh itu bantunya. Berarti ilmu baru nak. Beruntung berarti ya Mak jumpa enak kemari pagi kok. Dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Dari orang dari susun dari Padang lo kadetnya lah. Oh, kadet. Ah, jadi aku yang ibu tahu tentang senam otak tuh. Gerakannya sih apa nih Bu? 13 gerakan itu. 13 gerakan. Ini. Alah. Buku panduan modal itu kan waktu itu kan di dinas kesehatan jadi waktu itu bulat ambil orang di kalau jadi museum lah berarti Pak Tangkom mak lagi gitu kayak buku cuma di buku lo punya buku pegangan jadi Pak Ami berbagi tinggi kebetulan ada pegangannya nah kesempatan lo tinggi berbagi tadi tahu mata kami jadi bisa tibu buku tuh ada gitu lo ya Bu ya inilah kawalannya Ibu. Nah, yang pertama wasapin aku itu senam otak. Pengertiannya. Kedua. Ayo, aku enggak masuk di rumah. Enggak tahu udah mana tadi itu enggak tahu dia. Lupa aku di rumahku. Pokoknya aku boleh dibawa pulang. Nah, tadi baca di senam otak itu gerakan sederhana. Jadi ada beberapa gerakan sederhana. Untuknya apa? Untuk merangsang otak awak. Awak laba umum aku kadang ini kadang lumpuh nama. Tadi kamu lumpuh tadi mami aku. Lumpuh, kalian pernah kan lihat? Ah, disusuli jalan tadi ya, baru terkena. Ah, kajian ini tadi. Benar? Jadi itu gunanya senam otak. Jadi rangkaiannya gerakannya sederhana supaya bisa meningkatkan fungsi otak awak. Fungsi otak awak itu ada banyak untuk kewaspadaan. Ada mengamalkan otak langsung, itu bahaya. Masuk fungsi otak awak. Jadi bergerak cepat untuk menghindar. Fungsi konsentrasi yang salah mengaku amat dia pak susah konsentrasi jadi lupa. Lupa itu kan tekanan konsentrasi wak kurang. Aku tadi yo di ini lihat konsentrasi balik. Oh yo tadi ni ambil gundo mengaku. Atau tadi kalau aku mau beli teh, nah baru
lepo. Ay, dari balita balik sih kue, kan hilang. Kira nah itu tadi dalam perjalanan kan? Nah, itu. Kemudian untuk kecepatan. Jadi supaya untuk aku bisa meninggalkan kecepatannya dalam bekerja, Wak. Dia sudah mau merasa kurang biaya sih dari Wak. Nah, dengan kita itu diharap bisa kecepatan. Kemudian bisa meningkatkan memori daya ingat, Wak. Anak-anak, oh yang harus tahun pembera iya, nak cucu gak berana. Karena cucu gak banyak lupa sih, siapa mau dia? Kau yang mau yo. Nah, begitu ya mak ya. Padahal lupa. Kau yang mana mau cucu yang mau gitu ya? Nah, kita mau yang bawa satu. Ah, bawa satu yang absen gitu ya? Sama kayak kau di kelas, mana ibu nanti suara satunya dari A sampai Z ya? Sampai lupa tuh ya mak ya. Kemudian meningkatkan fungsi memecahkan masalah. Persoalan, awak bisa menghadapinya, bisa mencapai pengertiannya, Mak. Jadi senam otakku, senam atau rangkaian gerakan, aduh gerakan satu, gerakan dua, jadi rangkaian kegiatan yang sederhana, yang bisa meningkatkan fungsi. Lah ngerti ya mak itu aku gunonya tuh, aku senam otak tuh. Kemudian manfaatnya stres berkurang. Kadang pas lupa tuh kok stres sih walinya. Ah kok lupa sih yo, bapak lupa sih yo. Ah. Akhirnya mata tanya ke diri, bapak lupa. Itu meningkatkan wak stres. Kemudian pikiran lebih jernih. Nah, pikiran wak lebih jernih. Oke, sobok deh mak, siapa dalam mobil tuh. Oke, sobok manfaatnya. Ah, boleh nampak kan? Nah, oh sudah yang pernah masuk. Nah, pikiran lebih jernih. Nah, emak, itu manfaatnya. Kemudian, kau bakal aja lebih relax. Karena kau tahu, oh siap kau ikolai. Ah, tak seru aduh, mama, kau boleh yuk? Mama, ayo. Jadi, kau lebih relax. Kemudian, kemampuan awak memicik, baru-baru rasa, kayaknya awak melihat. Kemudian merasa lebih senang. Nah, otak awak meningkat. Yang keenam meningkatkan kinerja. Apa sebab mak? Terus sampai belakang mak? Mungkin kok orang jiwa. Kemudian menstimulasi atau merelaksasikan. Nah, jadi orang lebih rileks ya. Itu manfaat dari senam otak. Masih halaman buku, modulnya baru sampai ke belakang menang ya dong. Ya, dicari dah. Tak cari dah suruh, Mak. Kira halaman buku ya, Mak. Nah, halaman buku cari dah, Mak. Halaman buku cari, Mak. Itu manfaatnya, Mak. Mak baca, itu kan kadang-kadang nampak kan, Mak, tulisannya? Alhamdulillah, lagi nampak. Nampak, Mak. Tadi, Mama itu matonya. Jangan nampak. Boleh. Ah, nampak. Singan yo di kuen tuh. Sedangkan aku sih ada positif ku gua baru ada rakun kan. Singan yo di kuen ada kadang sama. Nampak. Nah, masuk halaman ketiga leh. Nah, boleh halaman ketiga kaji wa leh. Tahapannya leh. Tahapannya leh, Mak yo. Ada yang namanya dimensi lateral. Dimensi samping. Gerakan samping kok tujuannya supaya otak kiri wa otak kanan wa kok berfungsi. Itu gunanya. Kemudian yang kedua dimensi fokus. Nah, supaya awak melepaskan semua hambatan-hambatan menuju ke otak itu. Kemudian dimensi pemusatan. Gerakannya sistem badan menjadi rileks. Nah, itu tiga tahapnya. Mak, ada tiga tuh, satu, dua, tiga. Nah, tapi baca halaman tiga tuh, halaman sampai kaji wale, gerakannya. Nah, nampak gerakannya, Mak? Itu gerakan yang pertamanya. Nah, itu cantik. Awak cari ya di siku, ha? Ada di laptopku, ha? Ba'a caro gerakannya. Okay.
Tulisannya di dalam kerangka itu ikut bantu gerakan orang yang mengari-ngarinya. Kok nak mengari orang itu dok? Beku ada si Di mah sama bawa sadion beberapa boleh dibawa pulang. Beku diputar di rumah dulu. Tapi tidak salah banyak itu lah buku ya dok. Jadi beku bagian ganti sih. Hari ini kok mungkin ibu hari Selasa yang buka kawan. Nah, itu ganti yang Tan Soli. Ya, 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 ya
Ya, 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 ya
Tidur, tidur. Tadi dan. Oh, ini. 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 Oh, ini.
Pergerakan tangan saja kalau ya, Pak. Nah.
Saya masih boleh nenek-nenek itu bapak masih menyambung. Usah apa? Supaya aliran darahmu tahu kan ya. Berapa ramu apa? Aku nenek, kok makan lontong ini sama bapak? Lontong aja. Kalian mau ngerti masih itu ya? Sudah-sudah makan lontong aja. Nah, itu karena kafe. Kalimoy. Kalimoy lagi. Kalimoy bisa menyandakan. Dia kali pakai dua kursi, man. Ah, ya kalimoy. Nah, banyak kursi. Nah, banyak kursi. Mama, dia tahu tak kalian?
Sekolah sudah kembali. Yuk,
bisa Bu. Juga jadi
Jangan lupa
Dadah, kamera.